Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Muhammad Aris. Seperti biasa, yang mana belum subscribe boleh subscribe dahulu. Yang mana dah subscribe, terima kasih. Semoga ni memberikan rezeki. Okey, hari ini saya nak buat satu video iaitu buat full squad legend terbaru yang telah saya dapatkan selama 3 minggu ini. Masya Allah, walaupun saya agak kecewa minggu ni sebab saya tidak mendapatkan friends nampak, agak menyedihkan. Sebanyak 5,500 coin saya telah terbuang begitu sahaja. Masya Allah, agak mengecewakan juga geng. So, tapi tak apa, nak mana kita belum ada rezeki. So, tak perlu masa, kita akan create satu squad legend terbaru. Saya pun tak tahu cukup ke tak. InsyaAllah saya akan try. Alright guys, tunggu masa, kita akan terus masuk. So, kita akan tengok. Alright guys. So, nak lebih memudahkan ataupun menyusahkan, so kita pilih untuk memudahkan je. Kita pilih, kita just pilih this sign. Maknanya kira player-player yang kita baru sign. Alright guys, so first kita ada Barassi. Tapi sebelum ni saya dah ada Barassi yang dah max. Tapi tu kita masukkan je. Saya pun tidak maxkan sebab saya dah ada. Alright kan, ini telah saya dapatkan Toldo. Kita just masukkan. Di mana Toldo ini, kita boleh lihat sendiri detail dia. Agak tinggi ketinggian dia dan berumur dah agak tua agak lah, 34. Max rating dia hanya 90. So next kita akan lihat. Alright, kita ada Morientes, pemain daripada Real Madrid and Spain. Di mana kita boleh lihat diri, berumur 25, berketinggian 186, level 32 dan max rating dia ialah 93. Alright geng, so kita dah ada yang iconic, so just tukarkan je. Alright guys, so next kita ada Xavi. Kita just masukkan je. Kita pun dah ada yang iconic punya. Right. So Xavi ni pelik sendiri, di mana ketinggian dia hanya 170 dan berumur 28 dan max rating dia 94. Bagi aku agak mantap juga 94 ni. Alright, next kita ada Paul Scholes. Aku pun dah ada yang lama. So, kita just masukkan je. Kita dah ada yang iconic punya. Alright. So, that. Kita ada Beckham. Alright, gang. Tulis sendiri Beckham ni. Mana umur dia, walaupun dah 32. Tapi max rating dia agak mantap. 95. Alright, gang. Kalau tulis sendiri. So, kita dah ada juga yang iconic punya. Kita just tukarkan je. Alright, gang. So, next kita ada Arshavin. Alright. So, Arshavin ni, bila kita lihat ketinggian dia, hanya 172 dan berumur 27. Max rating dia 92. Alright, gang. So, kita just masukkan je. Alright, next player kita ada Totti. So, Totti ni pelik sendiri, mana umur dia 25, berketinggian 180. Max rating dia 94. Agak mantap juga lah 94 ni. Alright, kita just masukkan je. Tapi kita dah ada sebelum ni. Alright. So, gang, untuk yang legend ni, oh, aku lupa nak tukar Kush. Tak apa-apa, okay. Kita just masukkan Kasifu dahulu. Nanti kita tukar angkos mana yang paling sesuai. So, saya ada Bergomi. Tapi sebelum ni saya dah ada. Tapi tak apa, kita just masukkan je. Sebab kita nak buat create squad yang terbaru kan. Tak apa. Alright, gang. Kita ada ni. Stankovic. Kita just masukkan je. Then kita ada Lujbek. Entah, jangan pun tak tahu kat aku. Alright, kita masukkan je, okay. Kita kasih full dahulu.
And then kita ada puyuh sudah mix kan. Kita ada kambal, alright. Then kita ada puyuh. Kita ada lamb baston. So geng, sebab ni dah mix, aku beri sikit. Di mana lamb baston ni kulit sendiri, di mana umur dia 24, max rating dia 97. Agak mantap finishing yang agak padu lamb baston ni. Dan kita ada Campbell, di mana ialah legend Arsenal. Alright geng, so kulit sendiri mana umur dia 30, ketinggian 188, max rating 91, agak mantap juga. So saya ada Jay Collar, pemain yang paling tinggi bagi aku untuk legend ni. Rodak sendiri di mana ketinggian 202, walaupun lari dia agak perlahan tapi finishnya agak mantap. So kita just masukkan je. Alright gang, so next kita ada David Beckham. Kita next dulu David Beckham ni, kita dah ada. So kita ada Van der Vaart, legend of Belanda ni. Kalau sendiri ketinggian dia hanya 176, berumur 27, max rating 92. So kita just masukkan je dahulu. Alright. Then kita ada Bridge Cut yang ketinggian 190, berumur 26, max rating 94. Agak mantap juga dia ni. Kita just masukkan, tukar dengan Pirlo. And kita ada David Beckham yang dah max. So kita just share. Alright, kita tukar dulu. Kalau ikutkan ni dah full. So sekarang ni kita akan pilih yang terbaru dan mantap. Sorry kan, tertukar. Alright ni. Alright, di mana David Beckham ni ialah kita lihat sendiri, max rating 93. Aku belum maxkan dia lagi. Aku rasa 93 je, tak tahu, aku lupa. Berumur 24 dan ketinggian 183. Ni boleh katakan version tu lah untuk David Beckham, sebab belum dah ada yang satu lagi David Beckham tu. So gang, walaupun kita dah full, so kita nak pilih yang terbaik. Then kita ada Petit, so saya tak masukkan je sebab dah ada sebelum ni. Alright gang, kita dah ada yang max rating Puyuh. Alright, so Puyuh ni kelihatan sendiri di mana berketinggian 178, walaupun tidak tinggi, kelompatan dia agak matak geng. Walaupun tapi kalau player-player macam Siak tu, dia susah sikit nak challenge. Kalau kat sendiri di mana umur 27, max rating 93, tak salah aku memang dah max rasa. Alright, then kita ada Iker Casillas, legend of Real ni. So geng, kita buat sendiri, berumur 26, berketinggian 185, max rating 93. Alright yang so kita tukarkan dengan ni Stankovic. Right, then kita tukar ni. And then geng, so sebab ni ada buat ni, saya dah ada sebelum ni, saya just skip je. Alright, so geng, kita ada Del Piero. So dia nak tukar dengan siapa? Dah kan, bagi aku dah agak mantap juga semua ni. Alright, kita tukar yang ni je kan. So dah kan, aku pending juga. Semua dah cukup player. Kita just suka masukkan je ini star. Then kita pilih siapa lagi kan. Aduh, ni pun juga. Then kita, alright, kita ada Michael Owen. So Michael Owen ni kita just tukar dengan Maya tinggi lampak ini. Alright gang,
So next kita tengok lagi siapa-siapa lagi player yang mantap. Alright gang, kita ada Deco. So kita nak tukar dengan siapa? Tukar dengan ni je gang. Alright. So setakat ini sahaja legend-legend terbaru yang saya ada. So saya tukar dulu. Alright gang, siapa lagi gang? Tukarlah ni. Alright, alright, alright. So kita cari satu lagi defense untuk backup. Then kita pilih siapa nak tukar ni. Aduh, okay, pening ni kan. Sudah, 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 sudah. Mana awak ni? Siapa eh? Kuasa ni dah. Okay, macam ni lagi. Alright, gang. So, saya just ni antara legend terbaru selama 3 minggu telah saya habiskan poin. Agak banyak juga ah, macam adalah macam 10,000 tak silap aku semua habis ni. Tapi tak apa, alhamdulillah. So, dekat ini saja video saya kali ini. Terima kasih yang mana tonton. So, alhamdulillah. Thank you. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.